What's up guys, welcome back to Creative Academy Indonesia. Dalam video ini, kita akan membuat wireframe login dan juga register. Oke, dalam video ini kita akan lanjutkan project website e-commerce yang udah kita mulai pada video-video sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung di channel Creative Academy Indonesia, saya sarankan tonton dulu aja playlist mengenai UI dan UX design supaya kita bisa buat project website e-commerce-nya bareng-bareng. Dan gak usah banyak bicara lagi, mari kita mulai saja ke tutorialnya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kita intro dulu. Oke teman-teman semua, silakan teman-teman buka dulu project website e-commerce-nya yang udah kita mulai pada video-video sebelumnya. Oke, dan di video kali ini kita akan membuat yang namanya wireframe login dan juga register. Oke, dan yang akan pertama kita akan buat adalah login page, dan kita akan membuat yang namanya artboard di sini ya. Kita scroll ke paling bawah, di sana ada web 1920, nanti artboard barunya akan muncul. Lalu kita kasih nama dulu menjadi login. Oke. Dan ceritanya di login page ini aku akan bagi menjadi dua bagian ya, dimana di sisi kiri ini aku akan buat dia menjadi halaman login dan sisi kanannya untuk menjadi halaman register. Oke, dan yang akan pertama aku buat adalah sebuah kotak, atau kita aktifkan dulu lah yang namanya gridnya supaya ini menjadi acuan kita dalam melakukan layouting. Oke, untuk ukuran kotaknya kita kasih mungkin lebarnya sekitar 812. Oke, seperti ini, kita atur dulu posisinya hingga tepat pas pada gridnya. Oke, seperti ini ya. Kita kasih warnanya menjadi warna agak lebih gelap. Nah, seperti ini. Dan di bagian sebelah kanannya, kita biarkan saja dulu atau kita kasih kotak lagi aja deh, samakan. Oke, seperti ini. Dan kita nggak usah pakai jarak di sini. Kita paskan aja dengan kotak sebelahnya. Oke, seperti ini. Tapi bagian sebelah kanannya, supaya menjadi pembeda, kita kasih warna yang agak lebih terang aja. Tapi jangan putih, supaya nggak nyatu sama background-nya. Dan hilangkan juga bordernya supaya terlihat lebih bagus ya. Oke, seperti ini. Oke, yang akan aku lakukan selanjutnya, di sini aku akan kasih tulisan login. Kita rata left line dulu, seperti ini. Kita kasih ukurannya jangan terlalu besar, cukup 30 saja mungkin. Atau mungkin 35 aja deh ya. Kita atur dulu posisinya sebelah sini aja dulu. Nanti kita atur lagi posisi-posisinya. Dan di bawahnya kita akan tambahkan keterangan lain atau deskripsi dari login ini, mungkin untuk copywritingnya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi di sini, ayo login, banyak promo menarik untukmu hari ini, belanja sesuka hatimu. Ya, mungkin di sini aku akan kasih dia reguler saja, jangan terlalu bold. Dan untuk ukuran tulisannya kita kasih 20, jadi lebih kecil dari headernya ya. Kita taruh lebih dekat sama si loginnya. Oke, yang selanjutnya, kita atur agak lebih ke atas, seperti ini. Yang selanjutnya, kita akan membuat form untuk username atau form control-nya ya. Kita biasa menggunakan pakai text tool dulu, di sini ada username. Dan untuk username ini, kita kasih dia bold, seperti ini. Dan untuk ukuran font-nya, mungkin kita kasih 25 aja deh ya. Ya, 25 seperti ini. Lalu di bawahnya, kita akan tambahkan yang namanya form atau input box. Jadi setiap user itu bisa mengisikan sesuatu di sini. Dan untuk ukuran input box-nya aku kasih lebarnya sekitar 536 pixel saja. Dan untuk tingginya kita kasih 45, jadi nggak usah terlalu besar-besar aja deh ya. Oke, dan di sini kita akan kasih dia sedikit rounded seperti ini. Selanjutnya, kita akan menambahkan icon di dalam input box ini. Kita pakai kotak lagi, dan kotak ini ukurannya kita kasih 23x23 aja. Nanti ini akan kasih buat icon username ya. Dan si kotak ini juga kita kasih rounded juga dikit. Nah, seperti ini. Oke, yang selanjutnya kita akan tambahkan yang namanya password. Untuk password, kita copy aja dari yang atas ini. Caranya tinggal blok aja ketiga konten ini. Tinggal drag, tekan shift, lalu tekan alt. Nah, nanti akan terduplikat seperti ini. Dan kita tinggal ganti saja namanya menjadi password. Oke, seperti ini. Ya udah, seperti ini kita atur dulu posisi layoutnya ya, supaya lebih rapi. Ini udah rapi sih. Oke, dan di bawahnya kita akan menambahkan input untuk checkbox, dan kita kasih tulisan yang namanya keep me login. Nah, kita kasih ukurannya 23x23 saja, dan kita kasih tulisan di sini keep me login. Nah,
Jadi kita memberikan user experience yang bagus terhadap user kita dengan cara menyimpan passwordnya ini. Jadi ketika dia kembali lagi ke website kita, passwordnya udah ada. Dan di sini kita kasih dia reguler saja. Dan untuk ukuran fontnya, mungkin kita kasih agak sedikit lebih kecil menjadi 20. Kita atur lagi posisinya menjadi seperti ini ya. Sorry. Menjadi seperti ini. Oke. Kita taruh agak lebih ke bawah. Dan yang selanjutnya kita akan tambahkan tombol. Tombolnya kita kasih ukuran width-nya sekitar 520. Dan untuk height-nya kita kasih 50. Nah, jadi seperti ini ya. Kita atur lagi posisinya seperti biasa. Atau kita fullin aja deh dengan 4 kolom ini. Dan untuk tombolnya kita kasih sedikit rounded. Dan beri warna agak sedikit lebih gelap. Hilangkan juga bordernya. Dan kita akan tambahkan tulisan di dalam tombol ini. Ya, tulisannya kita tambahkan masuk saja seperti ini ya. Oke, untuk ukuran fontnya kita kasih lebih besar sekitar 25. Lalu tulisan font ini akan kita taruh di tengah-tengah si tombolnya. Nah, menjadi seperti ini. Oke, dan di bawahnya biasanya kita akan tambahkan suatu fitur di mana setiap user itu bisa masuk dengan akun sosial media. Mungkin kita bisa kasih tulisan aja di sini, atau nah, kita tambahkan tulisan seperti ini ya. Atau melanjutkan dengan akun sosial media. Jadi nantinya setiap user itu bisa login menggunakan akun sosial media mereka masing-masing. Dan untuk ukuran fontnya, kita kasih lebih kecil menjadi ukurannya 20. Kita atur lagi posisinya menjadi di tengah-tengah kotaknya, seperti ini. Lalu di bawahnya aku akan menambahkan icon-icon dari sosial media. Kayak logo Facebook, logo Twitter, logo Instagram, dan lain sebagainya. Untuk ukuran logonya mungkin kita kasih 60x60 saja, jangan terlalu besar. Kita kasih warna putih dengan outline, dan kita duplikat menjadi beberapa logo, mungkin dengan jarak 10 ya. Oke, kita duplikat lagi, seperti ini. Oke, 4 logo saja sudah cukup, kita blok semuanya, lalu Ctrl G untuk melakukan grouping, lalu kita atur posisinya supaya berada di tengah-tengah ini. Dan boom. Oke, dan di bawahnya kita akan tambahkan suatu fitur untuk mendaftar. Mungkin di sini aku akan tambahkan tulisan. Nah, jadi kita tanya dulu. Tidak punya akun, mendaftar. Nah, mendaftar ini kita kasih bold ya. Biar lebih terlihat lebih jelas. Nah, jadi setiap user yang belum punya akun, silahkan untuk mendaftar terlebih dahulu. Kita atur lagi posisinya seperti ini, dan di bawahnya biasanya kita akan tambahkan juga fitur untuk lupa password. Seperti ini, kita kasih dia bold. Nice, lalu kita atur lagi posisinya berada di tengah-tengah. Oke, seperti ini, kita atur lagi posisinya. Yang login ini kita ratakan seperti ini ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Lalu setelah ini kita blok semuanya, kecuali yang kotak di luar ini. Lalu Ctrl G untuk melakukan grouping. Setelah itu kita atur posisinya supaya berada di tengah-tengah kotaknya. Nah, menjadi seperti ini ya. Oke, dan di sebelah kanannya, di sini kita akan tambahkan untuk banner-banner, promo-promo, produk-produk yang kita punya. Nah, di sini kita akan tambahkan, mungkin di awalan sini kita akan beri logo Creative Store-nya ya, toko kita. Oke, untuk ukuran logonya mungkin kita kasih sekitar 50x50 saja, jangan terlalu besar. Lalu selanjutnya, kita akan tambahkan tulisan untuk nama toko kita di sini. Creative Store. Oke, kita atur posisinya supaya berada di tengah-tengah kotaknya, seperti ini. Oke. Satu lagi ya, mungkin agak lebih ke dalam. Seperti ini ya. Oke, dan dikarenakan di sini kita akan isi dengan banner atau foto-foto dari produk yang akan kita punya, kita juga akan menambahkan fitur untuk next dan previous, foto-foto yang ditampilkan menggunakan suatu icon arrow. Nah, kita buat menggunakan kotak aja dulu dengan ukuran 40x40 kecil saja, karena biasanya arrow itu nggak terlalu besar ya. Oke, kita buat di kedua sisinya. Jadi seperti ini. Kita atur supaya dia posisinya berada di tengah-tengah. Oke,
Dan di bawahnya kita akan menambahkan suatu tombol. Tombolnya untuk get started. Jadi untuk melihat-lihat dulu ada produk apa aja di toko kita. Seperti ini nih. 4 kolom dari gridnya. Dan seperti biasa, kita jangan terlalu besar, 50 saja untuk tingginya. Dan kita kasih sedikit rounded pada tombol ini. Nah, seperti ini. Kita kasih juga tulisan di dalamnya, get started. Nah, seperti ini ya, kita kasih ukuran fontnya cukup saja 25. Dan warnanya akan aku buat sedikit agak lebih gelap supaya terlihat. Dan kita taruh di tengah-tengah si tombol ini. Oke, menjadi seperti ini. Atau tombolnya kayaknya terlalu panjang ya. Kita ukurannya lebih kecil dikit mungkin. Menjadi seperti ini. Oke, sepertinya ya udah cukup ya. Kita atur lagi posisinya supaya berada di tengah-tengah. Oke, selanjutnya. Login page kita udah berhasil kita buat. Kita hilangkan dulu gridnya supaya kita bisa melihat. Oke, ini adalah tampilan dari login page yang akan kita buat. Lalu selanjutnya kita akan membuat yang namanya register page. Untuk membuat register page, mungkin kita akan duplikat saja dari artboard ini. Caranya cukup gampang. Teman-teman masuk aja ke layers atau Ctrl Y ya. Nah, maka akan muncul daftar artboard yang udah kita buat. Nah, di sini kita tinggal duplikat aja pada artboard login dengan cara Ctrl D. Nah, nanti artboard-nya akan menjadi dua atau terduplikat. Nah, di sini tinggal kita kasih nama saja menjadi register. Oops, sorry. Nah, seperti ini. Dan warnanya kita akan tuker. Antara kotak kanan dan kotak kirinya kita akan tuker ya. Jadi seperti ini ya. Yang login kita perlu atur lagi posisinya. Oke, jadi seperti ini. Setelah itu kita ganti tulisan loginnya menjadi register. Mungkin untuk kata-kata di bawahnya bebas, terserah teman-teman, terserah kebutuhan teman-teman. Ya, mungkin di sini aku akan kasih saja, ayo mendaftar menjadi member. Nah, seperti ini saja ya, username. Lalu ada item lagi yang akan kita tambahkan, yaitu email. Dan di bawahnya ini kita hapus dulu ya. Untuk keep login kita nggak butuh, dan untuk melanjutkan juga kita nggak butuh. Hapus dulu aja, nanti kita tambahkan saja kalau selagi butuh. Dan untuk tombolnya mungkin kita ganti tulisannya menjadi daftar. Nah, seperti ini. Selain email, kita juga akan menambahkan yang namanya address. Jadi kita harus mengetahui alamat pengguna dari produk website kita. Karena nantinya dia akan memesan produk, dikirim ke alamat tersebut. Atau mungkin ke alamat berbeda ya. Untuk address, kita kasih 3 kolom saja. Jangan terlalu besar. Dan kita duplikat lagi menjadi 2 di sini. Ini kita akan buat untuk kode pos. Kita duplikat juga tulisannya. Kode pos. Biasanya kode pos itu cuma punya beberapa digit ya. Oke, seperti ini. Lalu di bawahnya kita baru akan menambahkan yang namanya password. Oke, kita ganti tulisannya menjadi password. Seperti ini. Ukurannya kita kasih 2 kolom saja. Kita biarkan saja di sebelah kiri, kita duplikat menjadi 2, dan di sebelah kanannya kita ganti tulisannya menjadi confirm. Nah, jadi setiap user itu diharapkan memasukkan 2 kali password. Nah, di sini kenapa saya menggunakan 2 kolom untuk password? Karena biasanya password itu nggak terlihat ya, dan confirm ini supaya memverifikasi passwordnya itu nggak salah ketik. Oke, yang selanjutnya kita butuh checkbox ya. Mungkin kita duplikat saja dari sini, kita ungroup dulu. Kita duplikat dari yang login, kita tarik ke bawah, kita atur dulu posisinya menjadi seperti ini, lalu kita kasih tulisannya menjadi untuk ukuran fontnya kita menjadi 15. Oke, supaya nggak terlalu keluar ya dari kotaknya. Nah, kurang lebih jadi seperti ini. Dengan membuat akun, kamu menyetujui persyaratan, layanan, dan segala kebijakan dari kami. Ya, kurang lebih seperti itulah. Kalau teman-teman mau tambahkan atau kurangi, boleh banget, silakan. Sesuai kebutuhan aja. Oke, dan di bawahnya kita selain mendaftar lewat akun dari website ini, mungkin kita akan juga tambahkan fitur untuk membuat akun dari akun sosial media mereka. Ya, mungkin kita akan duplikat menggunakan tombol di sini ya. Nah, kita akan kasih tulisan mendaftar.
seperti ini, mendaftar dengan akun Google. User kita bisa menggunakan akun Google untuk mendaftar di website ini. Nah, selain akun Google, oh ya, kita akan tambahkan juga logo di sini. Jadi logo dari Google-nya ya. Kita taruh di tengah-tengah tombolnya. Oke, seperti ini. Kita hilangkan outline-nya. Dan selain Google, aku juga akan menambahkan beberapa sosial media yang lain seperti Facebook, Twitter, terus ada WhatsApp dan lain sebagainya, sesuai kebutuhan aja. Oke, di sini daftar dengan akun Facebook. Dan mendaftar dengan akun Twitter. Seperti ini. Kita atur lagi posisinya menjadi rapihkan dulu ya. Gimana kalau kita kasih pembatas saja di sini menggunakan line? Kita duplikat menjadi 2 untuk line-nya. Kita tambahkan tulisan di tengah-tengahnya or atau ya. Seperti ini. Untuk memisahkan saja sih. Oke, setelah ini kita dekatkan dulu registernya terlalu jauh ya. Oke, seperti ini. Kita blok semuanya, kecuali kotak yang di luarnya. Kita Ctrl G untuk melakukan grouping. Setelah itu kita atur posisinya supaya berada di tengah-tengah kotak ini. Seperti ini, kurang lebih ya. Kita hilangkan dulu layoutnya dan oke. Register page kita kurang lebih sudah beres. Jadi di sini kita sudah berhasil membuat login page dan juga register page. Mudah-mudahan teman-teman ikutin tutorial ini dari awal ya, supaya kita bisa buat proyeknya sampai akhir. Oke, mungkin tutorial kali ini sampai sini dulu. Kita udah menyelesaikan wireframe akhir ya, yaitu menyelesaikan wireframe login dan juga register. Pokoknya like aja jika teman-teman suka, komen di bawah jika teman-teman punya pertanyaan ataupun pendapat mengenai wireframe yang udah kita buat sampai sejauh ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan kalau ada update video terbaru di channel ini. I hope you like this video. Stay class and bye-bye.